matter the wait, no matter the pain and heartache, I promise all of those lonesome nights apart, you'll be back in my arms, no matter how long. Yo, assalamualaikum, balik lagi sama gue Hanif dari YouTube channel Omang Kuliner. Ya, kali ini gue pengen mukbang, ya enggak. Saya bukan tanboy kun, saya tidak sanggup ya. Sebenarnya sih, makan biasa juga udah mukbang gitu ya. Cuman kan mindset orang kekinian gitu ya. Mukbang harus makan banyak, padahal mah makan depan kamera juga udah mukbang gitu. Nah, kali ini gue pengen cobain nih, chicken wings yang pakai bumbu Korea-Koreaan gitu cuy. Nah, gue pengen review ini karena menurut gue dari segi tampilan tuh menggugah banget. Karena gue tahu ini lihat dari Instagram, kok enak gitu kelihatannya ya. Dan gue liat-liat Instagramnya, itu tuh kayak brandingnya unik gitu cuy. Nih salah satunya nih gue liatin ya. Ini kemasannya bagus banget cuy. Jadi kayak superhero gitu dia. Menurut gue dari segi kemasan nih oke banget ya, seriusan. Jadi namanya adalah Juju Chicken. Gue gak tahu ya rasanya gimana. Tapi dari segi aroma jujur aja cuy. Ini wangi banget, seriusan. Wangi banget. Pokoknya lu yang demen-demen nonton seri drakor, pantengin. Siapa tahu dia bisa jadi rekomendasi yang ajib. Oke, di sini gue udah pesen 2 box ya. Jadi gue pesen 2 box. Nah, di sini ada 4 flavor. Jadi gue belinya ini yang 1 box isi 10. Gue beli lewat GrabFood ya. Di GoFood juga ada, by the way. Nah, gue beli ini 10 pieces Korean Fried Chicken Wings. Ini harga normalnya harusnya 81.000, cuma lagi ada potongan jadi 69.000. Nah, untuk satu box ini kalian bisa pilih 2 rasa. Untuk yang pertama gue pilihnya honey butter soy sama garlic parmesan. Nah, gue beli satu box lagi 10 pieces, harganya sama. Nah, untuk yang box kedua ini gue pilihnya itu yang samyang sama spicy jagung bakar. Jujur gue ngiler banget sih nih, gue pengen cepet-cepet cobain. Gue tuh paling demen apa namanya chicken wings gini cuy, yang berbumbu gimana gitu ya. Ini gue udah siapin nasi ya, tapi gue pengen cobain gak pakai nasi dulu. Gue pengen cobain yang mana ya? Jujur gue penasaran banget sebenarnya sama yang jagung bakar cuy, asli. Ini aromanya sumpah gak main-main. Gue demen banget kalau ada jagung bakar gitu loh. Kita cobain dulu, gak usah pakai nasi dulu ya. Seperti biasa bantuan Bagio Sutoyo. Bismillah. Cobain ya. Bismillah. Wah gila. Wah gila ini sumpah. Gue ngerasa bumbunya ngeresep sampai dalam cuy. Dan ini rasa jagung bakar ya, bumbu jagung bakar ya. Enak banget. Serius enak banget. Gurih, wangi gitu ya. Khas jagung bakar ya, khas bumbu jagung bakar. Dan ada rasa manisnya. Coba lagi ya. Wow. Tekstur sayapnya sendiri itu juga empuk, lembut. Bagian luarnya cukup terasa garing walaupun ini udah di coating pakai bumbu apa? Jagung bakar gitu ya. Gue bakal coba pakai nasi gimana ya. By the way, kalau lu lihat ini tuh dalamnya tuh nggak putih gitu cuy. Jadi kayak berbumbu udah masuk sampai dalam nih bumbunya. Kita coba pakai nasi ya. Yuk sikat. Sumpah gue baru nyobain yang jagung bakar, ini menurut gue enak banget jagung bakarnya. Gue bakal beli lagi sini yang jagung bakar asli. Nah, gue pengen cobain yang honey butter soy. Oh, ini dia kalau untuk yang honey butter soy, ini dia pakai wijen bagian luarnya. Bisa kata ya. Oh. Nah, ini rasanya juga manis gurih, tapi ada wangi-wangi butternya yang gue demen. Seperti biasa dia coatingannya nggak cuma berasa di luar, jadi jadi saking bumbunya tangy gitu ya, jadi kerasa sampai ke bagian dalam daging-dagingnya cuy. Walaupun yang ini enak, tapi tetap gue jagung bakar masih pilihan gue sih. Jagung bakar enak banget seriusan. Nah, kelihatannya yang samyang ini kan paling merah membara, jadi bakal gue taruh di terakhir cuy. Gue pengen cobain yang garlic parmesan. Nah, untuk yang garlic parmesan ini, jadi ada taburan parmesannya, dan dia tipenya bukan yang glaze kayak yang tadi kita udah coba yang jagung bakar, terus abis itu yang honey butter soy gitu ya. Kalau ini dia, dan ini kelihatannya bagian luarnya terlihat lebih kering gitu cuy. By the way, ini tuh seharga 81.000 menurut gue ya, dapat 10 piece 2 rasa, ini worth it sih ya. Gue bakal cobain yang garlic parmesan. Kalian bisa lihat ya taburan parmesannya.
Wow. Pokoknya buat lu pecinta keju-kejuan, beli ini. Seriusan, beli ini. Walaupun dia bukan tipe yang kebanyakan, kan ada juga yang tipenya keju pakai saus keju atau gimana, dia pakai parmesan gini, dan ini tuh nggak tahu ya, di bumbu bagian luarnya aja ini tuh rasanya keju susu gitu loh, kayak gurihnya gurih keju cuy, enak banget menurut gua sumpah. Yang banyak parmesannya gua bakal makan bareng nasi. Sikat. Kalau yang tadi udah gue cobain tuh lebih ke gurih manis ya. Ini lebih ke gurih, tapi terasa juga aroma keju dari parmesannya ya. Jadi walaupun dia bukan yang cheesy, yang creamy gimana, tapi kerasa banget gitu kejunya cuy. Terakhir, gue mau cobain yang Samyang. Wow, ini warnanya merah banget. Ini pasti harusnya sih pedes nih ya. Merah banget cuy. Kita cobain yang Samyang. By the way, yang Samyang juga sama kayak yang Honey Butter Soy tadi ya. Dia pakai wijen di bagian atasnya. Kita cobain ya. Pedesnya langsung keluar gitu ya, nggak yang merambat pelan-pelan. Tapi pedesnya masih bisa dinikmati banget cuy, masih enjoy banget gua. Coatingan bumbu samyangnya juga cukup tebel cuy. Merah banget. Sikat. Ini tuh rasanya gurihnya pas, ada sedikit rasa manisnya, dan tentunya lebih pedes dibandingkan yang tadi udah gue coba. Jadi kalau buat yang demen pedes, cocok banget lo ambil yang ini. Dan yang gue demen dari Juju Chicken ini ya, dia itu dari setiap yang udah gue coba, ini bumbunya bener-bener ngerata. Jadi di setiap lu punya chicken wings ya sampai habis gitu ya, lu gak bakal kehilangan rasa bumbunya. Lu lihat ya, kalau gue bilang gendut, lu gak percaya, lu lihat tuh. Sayapnya lumayan gendut cuy. Sebelum kita rating, mesti cut. Ya gue bakal rating aja. Dari yang favorit gue dulu, jagung bakar 5 dari 5, seriusan. Abis itu favorit kedua gue adalah yang garlic parmesan. Garlic parmesan ini juga 5 dari 5. Terus yang ketiga, gue suka yang honey butter soy. Ini 4,5 dari 5. Yang terakhir yang Samyang, ini bakal kasih rating 4 dari 5. Abis nonton gue, lo order Juju Chicken. Ini gue beli lewat GrabFood, di GoFood juga ada cuy. Segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sehat selalu. Bye.